Oke, Bos Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bos Lur di channel Mabur Speed. Ini terusan video yang kemarin pengamplasan dan pemoksian ya. Dan ini video selanjutnya. Setelah pemoksian itu selesai kan kita jemur ya. Ya, setelah itu kita cari yang permukaannya kurang rata, kita dempul dan kita jemur. Langsung setelah kita jemur pakai itu, sudah dempul-dempulnya itu sudah merekat, sudah keras, langsung kita grinda dan langsung ke epoxy sekali lagi. Selanjutnya langsung aja cek di video. Oke, jangan lupa di subscribe ya Bos Lur. Oke. Oke, langsung kita naik ke warna silver metallic. Saya tetap menggunakan produk dari Titan Premium ya. Ini ya, dijamin tahan bensin, tahan retak dan cepat kering, lebih mengkilap. Langsung tanpa berlama-lama, langsung kita naik ke warna silver metallic. Ya, seperti biasa sebelum memakai produk dari Titan Premium ini, langsung kita kocok aja ya. Kurang lebih ya 60 detik lah, 1 menit kita kocok biar encer itu dalamnya. Oke, simak aja langsung videonya ya.
sekian proses teko proses kemang lur ya. Ya hasilnya seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini, cukup memuaskan. Ini masih belum di clear ya lur. Hasilnya seperti itu. Apalagi kalau sudah di clear ya tak recommended hasil dari pilot ini bos ya. Dari awal dari epoxy dasaran silver itu naik ke warna utama warna ini candy tone biru ini lumayan cukup bagus, saya sarankan seperti itulah. Oke, dari video saya ya cukup seperti ini. Untuk proses pengekliran akan saya upload di video selanjutnya karena durasinya sudah terlalu panjang ini bos lur ya. Ya seperti itu, hasilnya cukup memuaskan. Dan jangan lupa di subscribe dan di like, di share jika video ini bermanfaat. Yes, ngono kuwi lur ya. Nantikan video terbaru dari channel Mabar Speed ya bos lur ya, karena proses pengekliran nanti akan saya upload dan sampai rincian biaya habis total berapa nanti saya akan upload juga di channel ini bos lur ya. Oke, nantikan video terbaru. Sekian dari channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Bye bye.